Pada hari ini, kami akan menjelaskan sebuah aplikasi sistem informasi perhotelan, khususnya Departemen Front Office dan Departemen Food and Beverage. Sebelum lebih dalam mengenal aplikasi kami, izinkan kami menjelaskannya dari awal. Sebelumnya, perkenalkan kami, saya Elsa Handayani Putri. Saya Triana Pristavania. Saya Septianini Dwi Santoso. Saya Jihan Nihaya Wahas. Kemajuan teknologi yang semakin berkembang dalam kehidupan manusia membuat setiap sektor industri semakin hari semakin kompetitif. Contoh nyata kemajuan teknologi itu adalah dengan adanya transformasi digital di industri perhotelan, yang membuat hotel diharuskan untuk menghasilkan sebuah produk ataupun aplikasi jika ingin bertahan di dunia yang semakin kompetitif. Karena itulah, kelompok kami memutuskan untuk membuat sebuah aplikasi perhotelan yang berfokus pada Departemen Front Office serta Food and Beverage bernamakan Who Help You atau Hotel Help You. Aplikasi Who Help You ini dibuat dengan tujuan untuk memudahkan tamu yang menginap di hotel kami dalam menikmati berbagai fasilitas dan pelayanan yang dimiliki oleh hotel kami dengan lebih praktis, aman, dan higienis, serta adanya fitur-fitur canggih dalam aplikasi yang kami buat. Beberapa fitur yang kami miliki adalah check-in, check-out, food and beverage, informasi, chatbot, dan serta fitur lainnya. Berikut adalah tampilan pertama dari aplikasi Who Help You, terdiri dari fitur check-in, food and beverage, fitur check-out, informasi, chatbot, dan lainnya. Fitur check-in dan check-out adalah fitur yang membantu memudahkan tamu dalam melakukan proses check-in maupun check-out secara langsung melalui aplikasi. Berikut adalah tampilan fitur check-in. Selanjutnya adalah fitur check-out. Fitur food and beverage adalah fitur yang memudahkan tamu hotel untuk memesan makanan maupun minuman yang disediakan oleh hotel dengan memilih menu yang diinginkan melalui aplikasi Who Help You. Dalam fitur ini, tamu dapat memilih untuk mengambil makanan maupun minuman secara pribadi di restoran hotel ataupun menggunakan jasa room service yang akan mengirimkan makanan maupun minuman ke kamar tamu. Berikut adalah tampilan dari fitur food and beverage. Fitur informasi adalah fitur yang berisi tentang informasi mengenai tata cara penggunaan aplikasi Who Help You. Fitur chatbot adalah fitur bot yang membantu menjawab secara langsung pertanyaan yang diinginkan oleh pelanggan. Berikut tampilan dari fitur chatbot. Fitur lainnya adalah berisi tentang pengaturan akun dan keamanan serta pilihan bahasa yang akan digunakan. Berikut tampilan dari fitur lainnya. Kelebihan dari aplikasi yang kami buat adalah yang pertama, free tanpa biaya tambahan, jadi pelanggan bisa menggunakannya secara gratis. Yang kedua, simple dan mudah digunakan. Yang ketiga, memiliki fitur-fitur yang canggih dan menarik. Yang keempat, dapat diunduh melalui Play Store dan App Store. Yang kelima, dapat digunakan di seluruh Indonesia. Kekurangan dari aplikasi yang kami buat adalah pertama, tidak dapat digunakan di luar negara selain Indonesia. Yang kedua, memiliki pilihan bahasa yang terbatas. Yang ketiga, memiliki fitur-fitur yang terbatas. Yang keempat, ukuran aplikasi yang cukup besar.
Yang kelima, memiliki cukup banyak pesaing yang membuat aplikasi serupa. Dan yang keenam, belum terlalu dikenal oleh masyarakat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami berharap aplikasi yang kami buat bermanfaat dan dapat membantu pengguna aplikasi HoHelpYou serta memajukan industri perhotelan ke depannya. Terima kasih.